buka pintunya kok. Mo! Amo! Mo! Apa sih bordir? Teriak-teriak aja kau lah. Ah, udahlah itu. Kau udah masak belum? Lapar kali aku. Oh alah, belum masak lo aku, Bor. Ih, kayak mana aku jadinya mau makan kok kau belum masak? Bentar-bentar, Bor. Ku masak aja kok mie goreng lemonilo ya. Kenapa pula harus mie lemonilo? Iyalah, Bor. Pada saat seperti ini, kita harus jaga imun dengan pilihan yang lebih sehat. Seperti mie lemonilo, coba aja kau cek bungkusnya. Ini kayak mana cara masaknya? Udahlah, Bordir. Kau terima jadi aja. Biar ku buat dulu mie goreng lemonilo ini ya. Rupanya kelebihan mie lemonilo ini, Bu. Mie lemonilo ini mie hijau asli yang benar-benar tanpa pengawet, tanpa pewarna buatan, dan tanpa penguat rasa loh, Bor. Ah, masa sih, Bu? Iyalah. Nih, kau tengok, Bor, ha? Air rebusannya jernih dan gak berminyak loh, Bor. Oh iya ya, Mu. Kok bisa kayak gitu ya? Ya iyalah, Bor. Karena mie lemonilo ini diproduksi dengan teknik pemanggangan tanpa minyak. Jadi minyak nggak nyumbang lemak loh, Bor. Oh gitu. Pokoknya, Bor, kalau kau mau makan mie, pilih mie lemonilo aja. Mie hijau asli yang benar-benar hebat yang dibuat dengan saripati bayam. Oh iya. Ya udah, kau siapkan itu ya. Kutunggu di luar ya. Sekarang kita bisa jadi pahlawan keluarga. Caranya dengan memberikan yang terbaik untuk keluarga. Mumu, cepatlah Mu, lapar kali aku dahan. Udah siap loh, Bor. Nah. Ya. Enak kali, Mu. Iyalah, Bor. Ini baru namanya pahlawan keluarga. Dengan memberikan yang terbaik, bukan yang termurah. Habisin ya. Nah, kalau udah cobain yang terbaik, pasti nggak mau balik ke yang asal murah. Aduh, Nek. Pilung kike, puspita. Kenapa, Mak Ayam? Dia janyani kike, Nek, ulang tahun. Dicecek wong-wong. Ih, Beyonce aja sampai ketiduran itu belum bangun. Ih, Jahara Kanunu nggak ngajak-ngajak kike acara ulang tahun aneh-aneh Kanunu. Ih, apa sih ini, Mak Ayam? Ih, peko! Ih, kok Kanunu cabut? Ini susuk kike loh. Ah, sembarongan. Nek, pajang-pajang Badrun Kike, kenapa? Ya, itu selama ayam, Kike mau sisirin rambut Kike. Ya ngapain ya kuku babi itu di situ berdua-dua? Eh, Ma'e, ada Mami, Ma'e. Udah, biarin aja, dia mau aja kita taruh. Good morning, Angel. Udah, kita pura-pura ketiwir aja. Yang kenapa nya kalian dua ini? Kesenak jakun kalian. Jangan sampai ku cucuk besi kuping kalian itu ya. Eh, Nek, merekah nanti dia, Nek. Udah biarin aja, makin kuat aja suara kita ketawanya. Gak dengar juga kalian ku tengok ya. Satu. Dua. Good morning, Mami. Yang tahunya aku kalian pura-pura enggak dengar. Kau tengok dulu itu apa, Angela? Sidomu itu udah kayak sayap ayam. Kepala kalian pun berpita-pita. Udah kayak kado kalian ku tengok. Enggak dengar, Lomi. Iya, Lomi, kami enggak dengar tadi. Ayah, Mang. Gak dengar kau bilang Angela. Kalau di sini aku ngomong kira-kira gak dengar juga. Kau pun sini aku ngomong. Coba, coba sini aku ngomong. Laki! Gak dengar juga. Ih, Zahra Kalsa lo, Mami. Nanti kalau misalnya gendang telinganya pecah kayak mana, Mi? Ih. Kupingku di sini lo, Mi. Mami manggilnya di sana. Mana dengar Kike? Hah? Menjawab lagi kau, Deborah. Hah? Menjawab terus kau, Deborah. Mami, sakit. Ini, hari ini Mami cantik kali loh, Mi. Bedaknya nih kayak beda loh, Mi. Eh, iyanya, cantik bedakku. Memang bedak baru aku ini, merek bambu. Iya loh, Mi. Lipstik Mami pun cantik kali loh. Memang yang panggaron kalinya mulut kau apa, Deborah? Yang udah jelas nih ini lipstik lama aku. Kau tengok kan, biasa ini kupakai kan. Memang panggaron kali kau. Ya, jangan mulut ini. Kau puji-puji aku kan, kau kira aku gak tahu. Ih, puspa kali loh, Mi. Sakit. Maaf lah, Mami ya.
Makanya jangan banyak kali tingkahmu. Apa Angela? Mana si Beyonce? Kok cuma kalian dua aja yang di sini? Ih, Mi, Beyonce lagi tepar, Mi, lagi tinjauan, kebanyakan cecek wong-wong dia, Mi. Jadi yang ngapain ya kalian di sini berdua-dua? Gak ada ngapain-ngapain loh, Mi. Diam-diam aja di sini. Ceritanya pun itu-itu aja ya kan, Nak? Inang loh, Mi. Ya udahlah, apa Angela, Deborah, kasih sedulur rambut Mami. Kalian hari ini jadi bodyguard Mami aja ya. Nanti Mami belikan kalian nasi parna. Ih, Mi, masa dibeliin nasi bebong, nasi pedong kenapa, Mi? Emang mau kemana sih, Mi? Alah, ya udahlah. Nanti pun ku belikan sama mu nasi padang ya. Ih, Mi, Kike Titus bisa lah, Mi, mau buka salinan banci Kike. Lalap, kau bilang salinan bancimu itu. Lalap, kau bilang semalam pun aku lewat situ, dia enggak buka salon. Gak ada tamumu ini lagi sepi semuanya. Kau bilang sama mu juga. Ludahmu ini bokos kaski ya. Imi, Kike iketan aja deh sama Mami. Takut Kike dibonyok-bonyok. Hah, baguslah kau kayak gitu. Itu baru anak Mami namanya. Kau kayak mana? Ya udahlah, Mi, Kike ikatan. Nah, jangan tersiksa gitu, gak mau aku ya, senyum. Nah, ini cantik kali kau, pinjam aku bendomu ya. Ayo kita pergi. Ya udahlah, Mu, udah kenyang aku. Jangan lupa besok masak ayam kalkun ya. Iya, tapi mana duitnya biar belanja aku? Orang aku udah bayar bulanan sama kau, kok kau minta uang belanja pula kau sama aku? Ya kalau kau gak mau ya terima apa adanya lah, apa yang ku masak, Bor. Kalau gak mau kau membelikannya. Ya udahlah, besok aku aja yang beli ayam kalkunnya. Udah, pulang aku dulu. Iya, Bor. Ada-ada aja memang si Bordir ini. Yang makan jerapah lah, ayam kalkun lah. Gak sekalian harimau biar makin garang dia. Siap mau ke sawah lah aku. Eh, buka rumah si Rita. Kesana. Eh, tidur dia. Rita! Rita! Lalalala! Eh, gak bangun juga si Rita ini kupanggilin. Rita! Rita! Lalalala! Ih, gak bangun juga. Mimpi kemana sih dia ini? Ke alam sadar mana dia mimpiin sampai gak bangun? Ku kerjain aja dia ini. Ku kerjain kau. Gak panas sekali kok, enak kali nih ke sawah kayak gini. Eh, Mabobo yang mau kemana ya kau? Eh, dah. Ini gembala. Mamanya Beyonce itu, Nek. Mau ke sawah aku dah. Ih, sehalakon. Yang ajudan kunya ini. Ah, aduh, nadi tiopmu. Rantang dah. Lo tuh dia, Hoda. Tuh so, naik martanda ngau. Kasih garam kau. Ya, Mi, ngomong apa sih, Mi? Alah, udahlah diam kau, gak ngerti kau. Kayak suara si sondang itu. Oh, bawa pasukan dia. Ayolah, Da, kalau mau ikut aku ke sawah. Iya, Da, ikutlah aku ke sawah. Bi, bandoku lah, Mi. Kau pun nasi ini aja dari tadi, nah. Kau pakai ini, ayo ikut kita ke sawahnya. Apa ini, ada ini, ayo, ayo, ayo. Mau kemana orang itu? Si mau bawa rantang. Apa mau ke sawah ya? Mimpi tenggelam aku tadi, teminumku air laut, asin kali. Oh, mimpi teminumku air laut? Bor, memang ceritain. Mulut buku kasih garam tadi, bodoh. Oh, pantaslah kak, bolong tadi kapalku. Apa pula kapalnya yang bocor? Mulutmu tadi kumasukin garam. Aku yang memasukin mulutmu garam. Garam, garam. Oh, makasih ya kak udah mau ngawani aku, tapi aku berak dulu ya. Yang dekatnya sawahmu ini dari kontraanmu itu ya? Iya, dak, makanya pas kali aku nyewa di situ. Ih, kakak ini sawahnya banyak tapi ngontrak ya, Nek? Enang, Nek. Ya nggak apa-apa lah, Dek. Namanya sanggupnya pun sekarang ngontrak. Yang penting kan bayar tiap bulan ya kan, dak? Iyalah, kalian dengar itu kata kakak ini. Ayolah, bayar. Iya, Mi. Mana cerita ini? Aku pula suruh nungguin dia berak. Udah satu jam dia berak. Oh, balik. Rita! Lama kali kau berak. Ya udah, ayo kak, aku kawani ke salon langgananku yuk.
Siapa pula yang minta mengawani ke salon? Kok? Gak suka kau bawa parfumku ini wangi baru loh, kunyit rendang. Kalau gak suka ya udah aku cuci dulu ya. Gua kunyit rendang pula sih tetep bilang ini. Bawa taimu itu, tangan kiri kau habis cebok pada Rita. Ih, mati kali aku. Ih. Udah kak, udah bawa alami nih, enak wanginya. Ih, jangan kau kasih itu lah Rita dorong kali. Udahlah cepet, kau ikut aku, kita kejar orang itu berempat. Apa? Kok apa pula? Iya, bilang! Apa sih, Wak? Mulutmu kebuka, tapi suaramu gak ada. Bukan gak ada suara, kau yang bolong. Udah lah, ayo, yuk, Rita! Inilah dulu, Dak. Duduk, 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 Dak. Ini nih sawahmu. Aduh, yang teringatnya kan? Yang dari kemana-kemana, ya, apamu ini, ladangmu? Gak luasnya, Dak. Cuman yang ini, depan ini ke sini. Baru yang di sana, huruf L-nya dia. Ika, lebarnya sawah kan Nunu. Kak, datanglah ke salon Kika kerimbat-kerimbat. Banyak binatangnya itu rambut kakak itu. Lagi mungkin ada binatang di rambutnya itu. Kan dari sini ya binatangnya, kan orang ini dua. Ini multinya jahara kali. Lantu sekali kan, Nek, Mami. Inang, Mak Ayam. Jahara kalsa multina. Dak, ini bisa aja lah candanya itu, Dak. Biasanya itu canda gurau kayak gitu. Tapi kan, Mak Bobo, kenapa lah gak kau buat orang-orangan sawah di situ? Biar ada yang jaga padimu. Nanti lah itu, Dak. Paling tiang aja nanti ku tancapkan di situ sama kain-kain biar dia terbang-terbang gitu. Ika, daripada tiang dikasih kain-kain di situ, kita juga nerima job loh, Kak. Jadi orang-orangan sawah. Ya kan, Nek? Inang. Dah. Yang sejak kapan ya kalian jadi orang-orangan sawah? Ih, Mi, udah lamburit loh, Mi. Mami aja yang titus tawaran. Bah, kalau kayak gitu, aku kirim aja lah kalian dua ini ke kampungku ya. Biar ada yang jaga padiku di sana. Enggak lah, Mi. Angela aja, Kika jaga salon aja. Ih, titus lah, Mi. Kika kan udah kerajaan jadi desainer. Hah, yang kayak mananya kalian dua? Tadi minta job jadi orang-orangan sawah, dikasih job nggak mau kalian. Entah. Gak jelas juga gak nyekelan ini memang. Ih, titi kaida rosna. Seperti durian sebelah dua. Caca mari caca. Katanya mau ke salon, kok kau bawa ke tempat sini pula? Ini tempat apa? Mau kau jual perutku ya, Wak? Mana juga yang mau isi perutmu itu? Udah lah, Rita, kesana aja kita, ayo. Oh iya, gitu ya. Hah, entah apa pun. Ya udahlah, orangnya dak di sini dulu lah ya. Aku mau kesana dulu ngambil cangkol ya, dak ya. Lane, dak, lane, lane. Enak kali di sawah-sawah ini, kan? Sini lah, biar aku pijit. Pijit kan agak, jangan kuat kali. Apakanlah dulu apa Angel, Deborah nyanyi nak apa kalian? Nyanyikan dulu aku lagu Isabella. Isabella, bentar ya, Mi. Iya, oh ya, aku bisa nih. Isabella, Isabella, Isabella Tetri Kanawaria. Kok usahnya Kanuno, bukan gitu loh lagunya. Isabella adalah lagu kesukaan Nami itu. Iya. Ih, pandai kali lah kau anak. Kayak mana boleh nyanyinya di bibirmu kok makin besar? Kok pilar itu bibirmu? Nyanyilah lagi cepat. Coba, Mi. Ajari kami dulu, Mi. Isabella adalah kisah cinta dua waria. Tidak salah itu. Wanita. Kenapa ini Deborah ini? Iya, cok, kau lanjutkan dulu Angel. Dikit apaan aja. Aku, dikit aku aja. Isabella adalah kisah cintaku. Udahlah, udah. Enggak enak suaramu. Udah kau lagi nyanyi cepat. Sambil sisir-sisir aja lah, enggak enak. Kak, kayaknya itu bencong begal itu, Kak. Iya, makanya kita kesini. Ayo, kita tengok dulu, ayo. Kak, tunggu dulu. Aku punya ide. Kita kerjain aja orang itu. Kau jadi orang-orangan sawah, terus kita kejutin orang itu. Lucu kan, Wak? Apanya yang lucu? Entah apa. Udahlah kau aja yang kudandanin, mumpung di situ ada pupuk ini. Yang kemananya si Mumu ini? Lama kali dia nggak balik-balik, kan? Ih, Mi, pulang aja yuk, Mi. Banyak kuyang lo, Mi. Kita apa digigitin. Kuyang? Nyamuk lo, Mi. Oh, nyamuknya. Nggak mungkin hantera, Mi. Ayolah, Mi, polo. Kiki mau ngepel. Bibirmu kupel mau kau? Hah? Heboh kali kau. Masih enak lo suasana di sini dinikmati. Makanya nikmati. Ih, kok jadi aku aja di orang-orangan sawahnya? Tadi kan ku bilang kau. Alah, udahlah itu, Rita. Udah, kau sana. Cepat.
Mi, apanya? Ih, kemarin ini itu kan Mi, yang kemarin Mami itu datang loh ke gangnya kita. Dia nanyain tentang uang kontrakan kita. Ngapain pula dia nanyain kontrakan kita? Kenapa nggak kalian hajar aja dia? Ih Mi, kan mau kami hajar rupanya tiba-tiba. Nek, pejang-pejang Badrun Kike, Nek. Lihat, itu selamanya mau Kike mau alah. Ini Puspa lah, Mi. Si Angel yang dicowong, Kike yang penong. Ika, daripada tiang-tiang ditaruh situ dikasih kain, kita juga nerima job lo, Nek. Job lo, Kak. Bah, kalau yang kayak gitunya, mending ku kirimkan kalian ke kampungku biar ada yang jaga pagi. Kak, itu kayak bencong begal itu, Kak. Iya, makanya kucing. Kita kerjanya.